Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar Anies Baswedan bergabung dengan partai politik parpol yang telah ada ketimbang membuat partai. Hal itu disampaikan Imin merespons wacana Anies membangun partai politik sendiri usai gagal mencalonkan diri pada Pilkada 2024. Menurut Imin, mendirikan atau menjadi ketua umum partai politik bukanlah perkara mudah. Ada tugas berat yang harus ditanggung agar roda organisasi berjalan baik. Cak Imin pun mengingatkan agar Anies mengikuti partai yang sudah ada saja. Meski demikian, Wakil Ketua DPR RI itu mempersilakan Anies tetap melanjutkan wacana mendirikan partai politik. Diberitakan sebelumnya, ex-Gubernur Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk mendirikan partai baru usai gagal mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Meski begitu, Anies belum bisa memastikan kapan rencana mendirikan partai politik baru itu akan diwujudkan. Dia meminta semua pihak bersabar.